dipimpin bersama Caulu. Dalam rapat dengar pendapat bersama segenap pimpinan DPRD Jember, anggota fraksi PDIP DPRD Jawa Timur Bambang Dwi Hartono Aji mengatakan bahwa pejabat selevel Bupati Jember semestinya tahu dan taat pada aturan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan mal administrasi di Dispenduk Capil Jember karena mutasi Kepala Dinas Kependudukan diduga tidak melalui persetujuan Mendagri, sehingga ribuan dokumen kependudukan masyarakat Jember menjadi tidak sah. Maksudnya pejabat selevel beliau tidak hanya harus tahu tapi taat pada aturan. Dari Surabaya, DKI Jember 1 TV melaporkan.